طويل الشوق يبقى في اغترابي. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada para penghuni surga sebuah kenikmatan yang merupakan puncak kenikmatan surga, yaitu memandang kepada wajah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ini adalah sebuah kabar gembira yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan juga dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya. Di dalam Al-Qur'an, dalil-dalil tentang hal ini dinyatakan dalam ayat-ayat berikut. Surat Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Surat Yunus ayat 26. Surat Qaf ayat 35. Dan surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Ayat-ayat tersebut menegaskan suatu perkara yang merupakan keyakinan Ahlus Sunnah, yaitu bahwasanya orang-orang mukmin di surga kelak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang kepada wajahnya yang maha mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan dalam beberapa hadisnya yang sahih tentang perkara ini. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat bulan pada malam purnama. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innakum satarawna rabbakum 'iyana kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatih.'" Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan saat melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kabar gembira yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sambutlah kabar gembira ini dan beramallah untuk meraih surga, serta bersabarlah dalam memegang syariat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang berat yang tidak disukai oleh hawa nafsu. سؤالك سوف يرجع بالجواب.